السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، pengerusi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula siri kuliah kita yang daripada satu masjid ke masjid yang lain ini. Dan saya rasa ni pertama kali saya sampai ke masjid ni. Saya pun tak tahu kawasan apa masjid ni. Tadi duduk sembang kan dengan driver, dengan babu kifiyatis salam. Bab kifiyat memberi salam. Yustahabbu an yaqulal mubtadi'u بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بالضمير الجمع وإن كان مسلم عليه واحدا، ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. Ni perkara yang basic, tapi kita belajar balik kerana disebut di dalam bab ni oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An-Nawawi rahimahullah adalah merupakan imam agung dalam aliran mazhab Asy-Syafi'i, tetapi beliau terkenal sebagai seorang yang tidak fanatik dengan mazhabnya. Ada qaul-qaul pandangan Nawawi rahimahullah yang kadangkala terkeluar tak sama dengan pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bab kifiyat as-salam, bab kifiyat memberi salam. Tuan-tuan ada kitab kan? Saya mengajar dah bulan ke berapa orang tak ada kitab. Saya ingat kitab pun nak kena berhenti ke. Yustahabbu an yaqul al mubtadi'u bis salam. Mustahab yakni disukai, menjadi sunnah untuk orang yang memulakan, an yaqul, untuk berkata, al mubtadi'u, yang memulakan, bissalam, yang memulakan salam menyatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, salam sejahtera kepada kamu, rahmat Allah dan keberkatannya. Fayati bi dhamiril jama', dia kata, maka dia sebut secara jama'. Secara jama' ni secara plural, walaupun orang yang dia bagi salam tu seorang. Jadi kita tak payah ubahlah kerana kontur seorang, kita pergi belajar bahasa Arab. Bila kita belajar bahasa Arab, seorang assalamualaika, kum tu untuk banyak. Dalam Arab, seorang alaika, kepada kamu seorang. Dua orang alaikuma, kepada kamu berdua. Tiga dan ke atas Arab kata kum wa alaikum, kepada kamu semua. Barangkali oleh kerana mungkin kalau ada orang pergi belajar, dia belajar, dia tahu sikit sebanyak bahasa Arab, dia pun kata pada kawan dia seorang assalamualaika warahmatullah. Dia kata bukan begitu. Walaupun dia seorang, tapi kita tetap sebut assalamualaikum. Kita tak sebut assalamualaika. Kerana ini satu lafaz yang standard. Lafaz yang standard kita sebut. So dalam salam seorang, dua orang, assalamualaikum.
Tak perlu bila dia ada orang kita sebut assalamualaikum. Dan saya nak sebut tentang hal ini, nak kembangkan sikit tentang apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ketika membahaskan berhubung dengan lafaz-lafaz doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Umpamanya kita tengok dalam Quran, Allah ajak Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami. Macam mana kalau kita doa seorang, kita seorang, kita nak kena ubah tak? Rabbi atini, wahai Tuhanku, beri padaku. Ataupun kita nak kena kita patut remain dengan original lafaz yang disebut dalam Al-Quran, Rabbana atina. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia menyatakan bahawasanya sepatutnya kita kekal dengan lafaz Quran walaupun kita seorang, kerana mengambil keberkatan daripada lafaz Al-Quran. Bila dia sebut Rabbana atina, maka kita pun Rabbana atina. Kita sebut Rabbana atina fi dunya hasanah. Kita tak payah ubah Rabbi atini fi dunya hasanah. Karena demikian lafaz tu disebut oleh Quran. Melainkan doa-doa yang mana orang reka sendiri. Ha, orang reka. Tak ada daripada Quran ataupun tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulul mujib, dan orang yang jawab salam, kata dia, menyatakan waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dia tambah wa. Sunnah dia tambah wa. Kalau dia kata waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh pun dari segi makna betul. Wa tu dan maksudnya dan. Tapi oleh kerana telah hadir ataupun telah berlaku di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila jawab dia kata waalaikumussalam, dia ada waw tu. Walaupun waw tu hanya memberi makna tambahan dan, maka kita kekalkan lafaz yang ditunjukkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Imran ibnu Husain, Husain Imran bin Husain, bukan Husain, Sad Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Imran adalah sahabat Nabi dan bapaknya Al-Husain juga adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain Imran dianggap antara sahabat yang sahabat Nabi ni bagus semua. Tapi Imran ni terkenal sebagai sahabat yang saleh, teramat saleh. Pada zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab lantik dia, hantar dia ke Basrah. Dia mengajar orang ramai fiqh. Kata Muhammad bin Sirin, tidak datang ke Basrah orang yang lebih saleh, lebih warak, lebih diberkati daripada Imran bin Husain. Dan Imran bin Husain, Abu Qatadah menyebut Imran bin Husain boleh mendengar salam malaikat kerana terlalu hebat, terlalu bersungguh di dalam ibadah. Imran bin Husain dia mendengar salam malaikat, bahkan boleh bercakap dengan malaikat. Macam mana dia dengan Allah? Kerana sebahagian manusia saleh, Allah singkapkan pada mereka. Bukan maksud bila cakap malaikat ni duduk bersembang, malaikat ajak pergi minum kopi ke apa. Maksud dia dengar malaikat memberi salam kepadanya. Ini antara karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian manusia. Sebahagian sahabat Nabi, bukan semua dapat. Ada sahabat dapat ni, ada sahabat yang dapat ini. Dan katanya apabila dia melakukan
iktiraq. Kawi ni ya, dia dulu ada satu jenis kaedah perubatan. Apabila ada satu penyakit di satu tempat, maka dia bakar besi panas dan dia kenakan kepada kulit tu supaya hilang kesan. Perubatan tradisional lama. Dalam hadis Nabi, Nabi asalnya larang perubatan ni. Dan para ulama ada berbeza pendapat kenapa Nabi larang. Katanya setelah Imran lalui perubatan tu, dia tak mendengar lagi salam malaikat. Kemudian setelah dia berhenti lama kemudian, kembali dia dapat mendengar salam malaikat. Saleh Imran bin Husain. Ini kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat ni kadang-kadang yang saleh-saleh ni, semua sahabat baik. Di sisi ahli sunnah, was-sahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu semuanya adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tapi kedudukan sahabat ni tak sama antara satu sama lain. Ada sahabat yang alim, ilmu mereka hebat. Alim dalam fiqh macam Abdullah bin Mas'ud. Macam khulafa yang empat. Ada sahabat fiqh dia tak apa menguasai fiqh. Bahkan ayat-ayat Al-Quran pun baca tak hafal tak banyak. Tapi sibuk di medan perang seperti Khalid bin Al-Walid. Tak ada fiqh dia, banyak orang nakal dia. Dia ahli medan perang. Ada sahabat dia minat dengan cerita-cerita akhir zaman seperti Huzaifah bin Yaman. Ada sahabat yang terkenal dengan warak. Warak ahli langit kenal dia seperti Abu Dhar. Tapi bila dia minta jawatan daripada Nabi, minta Nabi lantik dia bagi jawatan, Nabi tak bagi. Nabi kata, ya Abu Dhar, innaka dha'if wa innaha amanah. Wahai Abu Dhar, engkau lemah sedangkan jawatan ni amanah. Bukan dia tak bagus, tapi kerana dia tak sesuai memegang jawatan. Ada sahabat baru masuk Islam, Nabi bagi jawatan seperti Amr bin As, kerana memang dia ahli politik. Masa duduk di dalam jahiliyah pun dia ahli politik, dia ahli kepimpinan. Dia masuk Islam sekejap Nabi lantik dia. Dan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sahabat itu. Dan ada sahabat yang doanya mustajab seperti Al-Barra. Bila nak perang, sahabat lain kata, aina kaffaika ya Barra, di mana dua tapak tanganmu wahai Barra? Kerana orang tahu bila dia minta mustajab. Imran bin Husain adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, yang saleh, yang mengajar orang pergi ke Basrah. Dan dia antara kelebihannya ialah dikatakan dia mendengar salam malaikat. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi salam summa jalas. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada Nabi, assalamu alaikum, faradda alaihi assalam summa jalas. Nabi pun jawab salam dia, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ataupun dia tak sebut detail. Dan kerana dia duduk, faqala an-nabi ashar, ashrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 10, yakni dia dapat 10 pahala. Summa jaa akhar, kemudian datang lelaki yang lain, faqala assalamu alaikum wa rahmatullah. Lelaki itu kata, assalamu alaikum wa rahmatullah, faradda alaihi fajalas. Nabi pun jawab salam dia dan kemudian dia duduk. Faqala ashrun, Nabi kata 20 pahala. Pasal apa dia tambah apa? Dia tambah wa rahmatullah. Beza yang pertama.
Suma ja'a akhar, kemudian datang lelaki yang lain. Faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalas. Lelaki lain datang, dia kata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun jawab dan dia pun duduk. Hadis ni ada beberapa perkara. Pertama, orang yang datang di dalam majlis, dia boleh bagi salam. Dia kata assalamualaikum warahmatullahi. Cuma kita tengoklah, kalau dah kita jenis datang lambat, 50 orang datang lambat, orang kuliah, tak kerja kuliah, kerja duk jawab salam je lah. Sat-sat, waalaikumsalam, waalaikumsalam. So kita datang lewat, kita duduk, kita bagi salam orang yang dekat dengan kita lah, yang kita pergi duduk di tepi dia. Dan kemudian kita jangan kacau orang pula lah. Sama saja, siapa datang masuk dalam masjid sebenarnya, macam kuliah macam ni, tuan-tuan kadang datang lewat, tuan-tuan kena menunaikan solat tahiyatul masjid. Perkataan tahiyatul masjid tidak ada dalam sunnah, tapi disebut kemudian. Hatta al-imam al-Bukhari juga sebut tahiyatul masjid. Nabi tak sebut tahiyatul masjid. Nabi suruh solat dua rakaat sebelum duduk. Maksudnya sebelum duduk dalam masjid kena solat lah. Kalau tak solat dua rakaat pun kena solat apa-apa. Kita datang-datang tak solat Isya lagi, solat Isya dulu, lepas tu duduk tak apa. Kerana tahiyah maksudnya macam ucapan welcome ke masjid. Kita welcoming orang mari ke masjid, kita masuk masjid macam oleh kerana masjid dibina untuk solat. Maka bila datang ke masjid, maka kita tak boleh duduk melainkan kita patut solat. Mungkin ada orang kata kuliah lebih penting daripada solat. Sedangkan Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang masuk, Sulaim Al-Ghatufani, dia masuk, dia terus duduk. Nabi SAW suruh dia bangun, irka' raka'atain, bangun dan rokok dua rakaat, maksudnya salat dua rakaat. Itu khutbah Nabi. Khutbah Nabi penting tu. Pun Nabi tak kata tak apa duduk dengar lu khutbah saya. Cuma Nabi SAW suruh wajawis huma. Nabi kata cepatkan salat bagi dua rakaat dan cepat untuk mendengar taklimat yang diberikan atau khutbah yang diberikan. Orang yang masuk ke dalam masjid, bila saja ada masjid, dia kena solat dua rakaat. Kalau tak pun, dia datang dia solat Isya ke apa pun tak apa. Kalau dia datang pada waktu duha, kalau dia solat duha dua rakaat, cukup. Kalau dia datang dia solat ba'diyah Isya dua rakaat, cukup. Dan para fuqaha menyebut jika dia keluar masjid, kemudian dia keluar kerana nak pergi bilik air, dia masuk balik, adakah perlu dia tikrar mengulangi tahiyatul masjid? Dia tak perlu. Melainkan dia pergi lama balik rumah, pagi esok main pula, kena buatlah. Tak boleh kata saya pakai tahiyat kemarin dulu. Okey. Dia duduk. Yang kawan yang ketiga ni, dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tambah wabarakatuh. Assalamualaikum, peace be upon you, keselamatan, kesejahteraan kepadamu. Warahmatullah, yakni rahmat Allah kepada kamu. Rahmat Allah ni banyak. Kita hidup ni dengan rahmat Allah. Kita doa rahmat Allah untuk orang. Bukan saja rahmat, kita minta berkat, dia bagi keberkatan. Allah bagi rezeki, rahmat. Tapi kalau dia bagi keberkatan, rezeki yang dia bagi itu memberikan kebaikan, melahirkan kebaikan demi kebaikan, itu barakah. Dan barakat ialah satu perkataan yang saya selalu sebut, perkataan yang kita tidak dapati di dalam sistem lain melainkan Islam. Islam sebut buat ini, keluargaan. Undang-undang kekeluargaan adalah undang-undang sivil pun ada, undang-undang Islam pun ada. Di samping undang-undang Islam itu daripada Allah dan ianya Rabbani, ia daripada Allah,
tapi ia tambah satu, buat yang Allah nak dapat keberkatan. Politik juga sama, ekonomi juga sama. Jual beli, jual beli, sistem, sistem. Manusia nak cari duit, nak manusia nak melakukan transaksi ekonomi. Economic transaction. Wah, bayar duit, dapat duit, sewa barang, tak sewa barang. Tapi apa yang ada dalam sistem Islam ialah perkataan buat yang Allah nak, barakah. Barakah satu perkataan yang tak nak tengok atas kertas tak boleh. Pendapatan banyak ni, berkat 300%, tak ada. Tapi berkat hanya diketahui oleh orang yang mengamalkan benda itu. Mungkin orang yang untung 500,000, seorang lagi untung 5,000 ya. Kalau Allah berkati yang 5,000, kehidupan yang 5,000 jauh lebih baik daripada yang 500,000. Barakah, barakah. Saya tadi pergi saja, saya duduk, saya berjalan tempat, tempat yang mewah, barang-barang berjenama branded ni. Orang beli barang-barang yang hebat, satu-satu barang mahal, bed sampai berpuluh-puluh ribu ringgit ataupun dolar. Kasut kita beli mungkin setengah orang, orang macam saya beli kasut murah-murah, setengah orang beli kasut sampai 10,000. Eh, mahal. Kita ingat nak bayar duit muka kereta eh. Orang beli kasutnya. Jam dia boleh harga sebiji rumah. Oh, mahal. Pasal apa orang? Orang saya tanya, pasal apa orang cari benda-benda branded ni? Kenapa orang nak barang branded ni? Ada dua kemungkinan. Kita letak kemungkinan yang pertama dulu. Saya nak cakap berkat. Kita letak kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama mungkin kerana dia suka benda ni cantik kot. Cantik, ada kualiti, pakai tahan. Yang ni kemungkinan yang baik lah. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah daripada ketakaburan, kesombongan. Satu orang kata, ya Rasulullah, ra'a ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, macam mana dengan satu orang yang suka bajunya cantik, kasutnya cantik? Nabi kata, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik dan dia sukakan kecantikan. Al-kibr batar al-haq wa ghamdun nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan menghina, memandang lekeh pada orang lain. Itu sombong. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Kenapa orang suka benda yang mahal? Kemungkinan kedua, kemungkinan hak soalan ni juga. Yang kau ni tanya, yang Nabi sebut, kemungkinan kerana takabur, sombong, nak tunjuk saya ada benda yang awak tak boleh beli. Saya mampu memiliki apa yang awak tidak mampu miliki. Barang saya tak sama kualiti dengan barang awak. Sebab tu bila pakai nak kena tunjuk sikit jenama tu, kena tengok sikit. Dan manusia spends a lot of money hanya nak mencari jenama, supaya nak tunjuk dia punya status hidupnya. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, kalau nak pakai kerana cantik soal lain, kerana kualiti soal, tapi kalau soal manusia nak tunjuk ketakaburan diri dia, ini yang kita tengok dalam Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mempersaudarakan sesiapa dengan syaitan.
kecuali orang yang membazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Ikhwana syayatin, orang yang membazir saudara syaitan. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Kenapa membazir saudara syaitan? Banyak sebab. Tapi salah satunya ialah kerana pembaziran itu banyak lahir daripada kesombongan. Kerana manusia sombong, lalu dia membazir. Dia tengok dalam internet, rakyat Syria kutip makanan di jalanan, kita buang makan. Kita tak rasa salah dengan bangganya kita. Syaitan, iblis yang kita sebut dalam kuliah lepas, itulah yang menjadikan iblis tak sama dengan Adam dan menjadikan Adam tak sama dengan iblis. Iblis buat salah, Adam buat salah. Allah ampun Adam, Allah tak ampun iblis. Sebab kesalahan iblis lahir daripada kesombongan. Bila dikatakan kenapa kau tak mau tunduk pada Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan dia daripada tanah, kau ciptakan aku daripada api. Dia tak sama level kata, ini satu peraturan yang tak boleh diterima. Dia sombong. Aba wastakbara. Enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk di kalangan orang kafir. Tapi tidak Adam, tidak bapa kita Adam. Bila dia dikatakan jangan, wala taqraba hadhihi syajara. Jangan kamu berdua hampiri pokok ni. Adam tak macam tu. Dia telah langgar peraturan yang Tuhan buat. Tapi Adam tak kata, wahai Tuhan, peraturan yang tak munasabah. Kalau sekiranya dah tak sesuai, kenapa buat pokok kat surga tu? Janganlah bagi dia tumbuh. Dah bagi tumbuh duduk depan mata aku makanlah. Kalau dah tahu aku tak boleh makan, banyak lagi pokok yang boleh makan. Kau yang maha berkuasa, tumbuhkan apa pokok tu. Tapi Adam tak. Adam bapak kita. Adam tak macam iblis. Alam kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah zalimi diri kami. Kalau kau tak kesian dan rahmati kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang yang rugi. Adam surrender himself, serahkan dirinya kepada Tuhan. Dia tak challenge dah Tuhan. Ini Adam. Sebab tu manusia, anak Adam macam Adam akan buat salah. Tapi macam Adam, bila dia buat salah, dia kata, ya Allah, saya salah. Tapi Allah tak suka yang macam iblis. Bila dia buat salah, saya tak salah. Yang ni memang standard saya. Sebab itu Allah mempersaudarakan orang yang membazir dengan syaitan. Dan sebab itu manusia tidak ada keberkatan. Allah berkati hidup manusia. Sebahagian manusia rezekinya sikit, tapi Allah berkati. Kita jangan tengok kepada kuantiti yang dia dapat, tapi kepada kualiti dan kepada keberkatan yang Allah nak bagi di atas itu. Sebahagian manusia kita tengok, kita oleh kerana kita begitu materialistik dalam hidup kita, kita selalu tanya berapa gaji awak. Tak salah pun, okey pun. Tapi kita lalu fikir, oh dia ni gaji 10,000, yang ni gaji 7,000. Tentu yang 10,000 lebih bahagia daripada 7,000. Logik kita. Tapi agama menambah satu benda, keberkatan. Jika Allah berkatkan yang 7,000, dia jauh lebih bahagia daripada yang 10,000. Maka kita bila jumpa kawan kita, kita tak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta supaya berkat Allah pergi kepada dia.
Dan kita, we are very happy bila ada orang kata minta keberkatan Tuhan datang pada kita. Kita pun reply, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya keberkatan itu pergi juga kepada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata faqala salasun. Nabi kata 30, 30 pahala. Hadis ini diriwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Tirmizi menyatakan hasanun sahih. Ha? So ada tiga, ada bendalah. Kalau kita jumpa orang assalamualaikum boleh pahala. Berapa? 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 20 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 30. Cuma orang yang jawab, dia tak ada choice. Dia kena jawab sama ada setara ataupun lebih baik. Dia tak boleh. Kena Quran kata wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan satu tahiyah, kamu hendaklah jawab lebih baik atau setara dengannya. Kalau orang kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tak boleh jawab waalaikumussalam. Kita kena jawab apa? Sampai penuh, setara dengan dia. Pasal tak ada dah lebih daripada wabarakatuh. Ada orang sebut wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, itu semua tidak ada dalam hadis yang sahih. Ya, ada dalam hadis takat wa barakatuh. Kalau dia kata assalamualaikum warahmatullah, sama ada kita jawab waalaikumussalam warahmatullah ataupun waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia kata assalamualaikum, sama ada kita jawab waalaikumussalam ataupun waalaikumussalam warahmatullah ataupun waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ini kelebihan Nabi yang kita sebut dahulu. Kenapa Nabi isteri dia ramai? Salah satunya kerana meriwayatkan apa yang menjadi perjalanan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So orang tali selalu kata, pasal apa Muhammad benarkan pengikut dia 4 orang, dia berkahwin lebih daripada 4? Sebab perjalanan hidup Nabi itu kena dirakamkan. Abu Bakar, Umar mungkin tahu apa yang ada di luar, masa di medan perang, masa di masjid. Tapi Nabi di bilik air, Nabi masa mandi, Nabi masa tidur, siapa tahu? Isteri. Isteri akan bawa semua ni. Dan semua yang isteri Nabi bawa dan Nabi, menjadikan kita rasa bertambah hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau semua isteri kita cerita semua tentang kita kat kawan-kawan, habis kita. Walaupun nampak kat luar hebat, tapi dalam rumah isteri kita, aku malah cakap. Ha? Aku malah cakap. Kat luar okey lah. Mudah-mudahan isteri kita tak macam tu lah kan. Kerana manusia ni, kepada kita tidak kuduah. Kita tak contoh. Melainkan orang-orang saleh, orang-orang yang mempraktikkan agama, dan isteri dia kagum. Sebab tu benda yang hebat yang perlu dilakukan oleh lelaki supaya isteri dia kagum dengan dia. Isteri dia kagum dengan salat dia, dengan tahajud dia, dengan ibadah dia, dengan sedekah dia, dengan perkataan baik dia, dengan husnuzan, dengan sangka baik dia. Siapa tahu? Isteri dia tahu. Dengan niat baik dia. Manusia di luar kadang-kadang memang elok, masya Allah, masya Allah, insya Allah, insya Allah. Masuk dalam kita jahannam lah. Dia lagi tahu ke isteri dia. Sebab tu bila dapat isteri pun masalah. Bila nak bercerai, isteri bongkar semua. Oh, masalah dia. Pergi ke mahkamah habis, isteri dia kata teruk dia ni. Subuh tak manggil, subuh tak semayang, dia kata. Jadi ejeki masjid. Di sini tak ada lah cerita tempat lain. Contohnya. Tapi Nabi SAW, isteri dia report, isteri dia narrated everything.
Bukan wife, wives. Isteri-isteri. Sebab tu saya kata, yang paling cemburu ni Aisyah. 2-3 hari lepas kita kuliah tentang apa nama Riyadhus Salihin juga. Ada hadis daripada Safiyyah binti Huyai bin Akhtab, isteri Nabi Yahudi. Nabi ada isteri yang Yahudi. Bila isteri ramai macam tu lah, dia ni Yahudi tapi cantik. Aisyah dan Hafsah ngusik dia. Dia kata bintu Yahudi. Safiyyah tu anak Yahudi. Terpaksa Nabi pujuk. Nabi kata, engkau ni, bagi tahu mereka, engkau ni bapa engkau Musa, Nabi Musa alaihissalam, kan keturunan Yahudi. Bapa saudara kau Harun alaihissalam, Nabi Harun. Suami kau Muhammad. Mana dia orang nak boleh potong kau? Mana dia orang nak boleh compete dengan kau? Terpaksa Nabi kata kepada ya Hafsah ittaqillah, wahai Hafsah takutlah Allah, jangan nak mengusik macam tu. Jadi isteri ramai ni bukan senang nak kontrol, kan? Tapi walaupun macam tu, Aisyah juga terlibat mengusik Safiyyah. Dan Aisyah juga terlibat dengan kadang-kadang kerana perasaan cemburu. Cemburu tu tanda sayang. Kita taklah boleh sangka buruk pada cemburu. Kadang-kadang kata aku isteri ku cemburu, it's okay kalau aku cemburu, tapi jangan dia lebih-lebih lah. Kalau isteri kita kata, ni abang nak kahwin seorang lagi, nak kahwin seorang lagi, silakan abang. Kalau ada tiga pun pergilah. Kita pun kata, dia betul isteri kita ni. I'm okay abang. You nak kahwin, you nak balik, you tak balik, it's okay for me. Kita ingat kita boleh seronok. Allah, isteri aku bagus, sporting betul. Sebenarnya isteri kita dah meluat kat kita dah. Dia menyampah kat kita. So itu bukan tanda bagus. As long as your wife masih lagi cemburu, kan? Jealousy actually is not very good. Tapi jealousy ni kadang-kadang dia bring satu benda, bukan semesti dia hasad, tapi dia cinta. Dia cinta. So Aisyah yang paling jealous kita tengok. Dia muda, macam orang biasa, perasaan wanita. Dia tengok macam Safiyyah cantik. Ada isteri Nabi yang cantik macam Juwairah binti Haris. Cantik, isteri yang cantik. Aisyah first time tengok lah, contoh Aisyah kata cantik. Kalau jumpa kat Nabi, kalau Nabi jauh, ajak buat isteri habis. Nabi pun jumpa, dia datang jumpa Nabi. Kemudian Nabi tanya, kau mau jadi isteri? Dia pun semua, Nabi, Aisyah kata habis. Sungguh, jadi sungguh. Bukan habis tu dia benci, masa dia tak, aku dah agak lah. So, cantik. Nabi bukan kahwin dia kerana masalah cantik saja, tapi Nabi kahwin kerana dia dapat menyampaikan mesej Islam kepada kabilah dia. Kerana Arab dia banyak, so many tribes and clans. So semua mereka itu dikaitkan dengan Nabi, dengan hubungan-hubungan mereka ni. Walaupun demikian perasaan cemburu mereka macam Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bila ditanya tentang Nabi, bila dah Nabi tak ada, Aisyah kata kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Quran. Aisyah tak kata, kalau kita, saya selalu sebut lah, kalau kita isteri banyak lah, bukan kita lah, kalau setengah orang isteri banyak, tuan-tuan okey. Macam mana suami kau? Dia kata tak jadi. Aku seorang pun dia tak boleh jaga, dia kahwin pula lagi seorang. Padahal jaga dah. Tapi oleh kerana kita ada kelemahan. Tapi Aisyah sangat cemburu. Tapi bila orang tanya tentang akhlak Nabi, dia kata kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Quran. Kerana dia punya pencapaian nilai. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabinya sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak isteri supaya mereka boleh bagi report kepada kita apa yang Nabi buat. Sekarang apa yang Nabi buat semua jadi contoh. Dia masuk bilik air contoh. Dia bergaul dengan isteri dia contoh. Dia tidur contoh. Dia tegur isteri dia contoh. Kita mungkin contoh yang kat luar aja. Dalam rumah kita tak contoh. Kita hendaklah tolong menolong, kita cakap. Orang pun bagus, ustaz cakap. Tapi isteri dia kata, Allah, pinggan sebiji yang dia makan pun dia tak basuh.
kan, isteri dia punya report it's not good lah kan, ada yang bagus lah kan. Tapi Nabi no, everything is perfect. Macam mana dia sebut, demikian dia amalkan. Siapa yang nak riwayatkan? Isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, katanya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadha Jibril yaqra'u alayki salam. Qalat, qultu wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muttafaqun alayh. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah kata kepadaku, ini Jibril, dia membaca untukmu salam. Yaqra'u alayki salam, dia sebut pada kau salam. Ini menunjukkan satu benda, ini macam amalan kirim salam lah. Jibril datang, dalam riwayat yang lain Jibril kirim salam kepada Khadijah. Jibril kata, inna Jibril qara'a alayki salam, sesungguhnya Jibril baca untukmu salam, maksud kirim salam padamu. Dan Aisyah jawab, wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, kepadanya salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini ada satu message dalam fiqh untuk kita faham di sini, dalam fiqh. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bila kita nak kirim salam pada orang, kita hanya sebut si fulan menyebut mengirim, ataupun si fulan kirim salam kepada engkau. Kerana the word salam bermaksud assalam dalam in Arabic, bila kita buat alif lam, maksud the salam. The salam. Jadi bila kita kata dia kirim salam, so kita understand, kita jawab wa alaihi salam wa rahmatullah, alaihi untuk dia, ataupun wa alaiha untuk dia perempuan, assalam wa rahmatullah. Tak perlu kita tanya, ni ada sahabat saya nama sekian kirim salam pada awak, mana dia salam tu? Setengah orang sebutlah assalamualaikum, tak perlu sebut. Nabi tak kata wahai Aisyah, Jibril, Khadijah, Jibril kirim salam, dia kata assalamualaikum. Nabi tak sebut. Nabi kata qara'a alaikas salam, dia membaca untukmu assalam. Dan kita pun jawab wa alaihissalam. Jadi bila kita nak kirim salam pada kawan kita, kita bagi tahu jika jumpa dia, kirimkan untuknya salam. Maksudnya assalamualaikum lah. Kita tak payah kata wa mailah salam tu. Sebut. Dan bila orang sampaikan salam, kita kata mana salam tu? Itu kita tak faham bagaimana penggunaan bahasa. Nabi SAW kata assalam, qara'a alayki salam, membaca untuk engkau assalam. Membaca untuk kau assalam. Okey. Aisyah jawab wa alaihi salam. Jadi kalau orang kata, ni sahabat ni kirim salam, kita tak kata wa alaikum salam. Kum, dia duduk di depan kita, kita kata kalau dia lelaki, kita tahu wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia perempuan, wa alaiha salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ramai, kita wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jawab kepada mereka. Ini adalah contoh yang diamalkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa Jibril bagi salam kepada Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah kata innallaha wassalam wa minhu assalam wa alayka wa ala Jibril assalam. Khadijah kata innallaha huwassalam, sesungguhnya Allah itu assalam. Kan nama Allah tu assalam, kesejahteraan. So bila kata assalamualaikum, kita damai dengan orang, bahkan kita berikan nama Tuhan kepada dia, kesejahteraan. Khadijah dia kata innallaha huwassalam wa minhu assalam, Allah itu assalam dan daripadanya lah assalam, kesejahteraan. Dia itu kesejahteraan, daripadanya kesejahteraan.
Tapi Khadijah kata wa alaika wa ala Jibril assalam, kepada engkau, yakni kepada Nabi dan kepada Jibril itu assalam. Di dalam jawapan yang diberikan. Ada tak amalan kalau orang nak pergi salam ni kita beri kepada orang yang hidup? Kita tak payahlah kalau orang nak pergi ke kubur, kita kata ni, tolong pergi kirim salam kat dia. Bila dia hidup, kita boleh kirim salam. Maka amalan sebahagian orang buat tolong kirim salam kepada Nabi, sebenarnya tidak ada nas yang diamalkan di kalangan sahabat dan tabi'in. Kerana Nabi SAW, kita boleh sebut salawat dan salam kepada baginda di mana saja. Fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, kana salam kamu sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Wa an Anas radhiyallahu anhu, saya ni mengajak bukan syok kan, orang tak ada teks. Kita tangguh sat kuliah ni insyaallah untuk sampai teks ni ada. Bila orang Singapura kata dia ada teks, saya datang balik. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan fasallama alaihim thalathan. Rawahu al-Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu an, Anas radhiyallahu an, Anas ni Anas bin Malik, dia khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dia nama Ummu Sulaim, Ummu Anas, Ummu Sulaim. Dia Ummu Sulaim ni yang jaga yang bersiapkan Safiyah binti Huyai ketika dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa kita macam mak andam lah, tapi bukan mak andam lah, maksudnya perelokkan pengantin. Kan? Ummu Sulaim dia bawa Anas jumpa dengan Nabi ketika Anas umur 10 tahun. Dia suruh Anas berkhidmat dengan Nabi sehingga Anas jadi alim. Dia tahu semua pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong Nabi itu dan ini. Ini Ummu Sulaim bawa, sebab tu Anas jadi faqih. Dan Anas bin Malik orang yang Nabi doa supaya duit dia banyak, harta dia banyak dan anak dia banyak. Ummu Sulaim minta kepada Nabi supaya doa ke Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahumma aksir malahu wa waladahu, ya Allah banyakkan harta dia dan anak dia. Dikatakan anak Anas semua ramai 100 lebih. Harta Anas pun kaya. Anas antara sahabat yang mati lewat. Yang mati lewat. Dia mati lewat di Madinah. Anas radhiyallahu an. Anas bin Malik. Ada seorang ni Malik bin Anas, yang tu Imam Malik. Yang ni Anas bin Malik, yang ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabi kana idza takallama bi kalimatin aada salasan hatta tufham. Nabi apabila bercakap dia ulang 3 kali. Bukan semualah, takkan dia khutbah ulang 3 kali. Bila ada benda yang maksudnya dia agak orang tak apa boleh faham, dia akan repeat 3 times. Supaya orang boleh faham. Kerana Nabi tujuan dia nak menyampai supaya orang faham. Sebab tu kita bila nak cakap, kita kena cakap bagi orang faham. Tak boleh kita cakap bahasa yang orang tak faham. Dia kata aku sekarang ni jadi ahli kerohanian apa ni, cakap benda orang tak faham ni. Semua bahasa tinggi-tinggi high emang ni. Kita jangan fikir oh dia ni sekarang hebat, dia cakap kita tak boleh faham lah. Tu bukan hebat, tu dungu. Khatibun nas ala qadri uqulihim, cakap pada manusia dengan akal, kadar akal mereka. Ali kata, so cakap manusia dengan kadar yang manusia faham. Mari kat orang Islam cakap bahasa dia. Nak pergi cakap dengan orang muda, cakap bahasa yang mereka faham. Generasi baru kita cakap bahasa yang dia faham. Dia tak faham bahasa lama, kita cakap. Kita baca kitab Sanskrit lama, arakan sekadan syekh, maka berkatalah yang demikian itu pada yang demikian itu. Pening dia. Saya selalu sebut agama praktikal.
Kita tak boleh terikat dengan apa yang orang sebelum kita buat selagi mana tak dinaskan oleh Quran dan Sunnah. Mungkin zaman tu sesuai, zaman hantu, zaman apa. Kemudian manusia berubah, manusia perlukan cepat. Kita kena cakap bahasa yang dia faham. Contoh yang dia faham, tak boleh contoh yang lama dulu. Contoh yang dia tak ada dah. Hatta dalam fiqh, nak basuh kulit binatang, hendaklah menggunakan habuk-habuk kayu dan kapur. Itu kitab lama zaman tu. Zaman sekarang banyak chemical yang boleh digunakan. Nas tak sebut benda apa, nas suruh cuci je. Melainkan nas sebut macam air tanah, itu nas sebut, itu tak apalah. Untuk jilatan anjing, itu nas sebut tak apa. Bila nas tak sebut, kita kena kena tahu perubahan zaman. Sehingga para fuqaha menyebut la taghayyurul fatwa bi taghayyur al amkinati wal azmina. Berubahnya fatwa disebabkan berubahnya tempat dan berubahnya zaman. Bukan agama berubah, fatwa berubah. Manusia tak sama, maka fatwa kena bagi keadaan tak sama. Barangkali pada zaman dulu Nabi benarkan, zaman sekarang tak boleh dibenarkan.